Satreskrim Polres Tarakan melalui unit Jatanras akhirnya meringkus pelaku pemukulan security radar Tarakan yang terjadi pada Jumat 4 Juni dini hari. Dari informasi yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi, diketahui seorang pelaku berinisial JR yang masih di bawah umur diamankan pada Jumat siang, tepatnya pukul 12.30 WITA. Melalui sambungan teleponnya, Muhammad Aldi menjelaskan, dari laporan pemukulan yang dilakukan pihak manajemen radar Tarakan, personilnya tidak berhenti di satu pelaku saja. Bahkan pihaknya kembali mengamankan satu pelaku lainnya ke Polres Tarakan untuk dimintai keterangan terkait kejadian pemukulan. Aldi mengatakan, sampai dengan saat ini Polres Tarakan baru mendapati dua pelaku yang salah satunya anak di bawah umur dan beberapa saksi di lokasi juga sudah dimintai keterangan, serta didukung dengan bukti CCTV. Bahkan pihak kepolisian juga menduga ada pelaku lain terkait dengan perkara pemukulan tersebut. Saat ini kami sudah menetapkan dua tersangka, ulangi satu tersangka dan satu anak pelaku yang dalam perkara tersebut. Tapi saat ini kami masih coba kembangkan lagi karena ada kemungkinan untuk tersangka itu lebih dari dua orang ini. Tapi masih kami coba kembangkan lebih dalam dan juga coba kami dalami lagi. Untuk kedua tersangka, kedua orang ini sudah kami amankan di Makopolres Tarakan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tui Muhammad melaporkan.